والله من الأنبياء في المسلو. في المسلو. في المسلو. الإمام النووي، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إِنَّا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين من واختلفوا lan berbeda pendapat sapa ulama fi jahril makmumi ing dalem bantere makmum apakah makmum membaca dengan ee, keras ataukah membaca dengan pelan ketika membaca amin was sahihu pendapat ingkang sahih iku ana sak temene makmum iku ya jarum bantaraken sapa makmum Ketika membaca amin, dia banter. Wasani utai kang abeng pindo ikulaya jarum, tidak mengeraskan suara sapa makmum. Wasali itu utai kang telu iku ya jaharu bantaraken sapa makmum ingka nalamun ono sapa makmum iku jaman iku kelompok kasiron ingka ngake. Wa ilan lamun orang, ora fala mongko orang bantaraken. Tapi yang sahih yang pertama ya makmum ketika amin memba imam membaca waladhonin makmum membaca dengan keras wa yakun lan ono po ta'minul ta makmumi apa uli ngamin akan makmum iku ma ta'minul ta imami sertane oleh maca amin imam sena iso bareng ya la qablahu ora kok sadurunge imam wala ba'dahu lan ora sawise imam Likau lin nabiyyi karena pengetikan di kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qala nalikani ngendika al imam musafa imam waladdallin faqulu mangko ngucap sira kabeh amin faman mangko taisa Wa guwa faqala munyocoki apa taminuhu apa aminin man Tak nah, malaikati eng mojo amine pro malaikat. Gufiro mongkotin sepuro lahu ketwema apa ma berkoro takut dama kang dice obama min zambihi songko man. Makmum membaca amin setelah imam membaca walad -dolin. amin. Terus nabi menjanjikan, nabi menjanjikan, ya Siapapun yang aminnya bareng karo malaikat, ya kan? Siapa yang aminnya bareng karo amine malaikat, maka akan diampuni. Ya kan? Yang dijanjikan ini siapa? Ya siapa saja. Imam yang dijanjikan, makmum juga dijanjikan. Berarti makmum dan iman, makmum dan imam diharapkan amine bareng karo sinten? Malaikat. Berarti makmum karo imam karo makmum bareng ora. Sama-sama berusaha agar aminnya bareng karo malaikat. Malaikat berarti imam dengan makmum berusaha sama-sama berusaha agar Aminya bareng karo malaikat. Berarti nek sama nih podo-podo barengi karo malaikat. Berarti makmum, makmum, imam karo makmum bareng ora. Berarti kan bareng, ya kan? Nanti nggak maksudnya? Ya? Dua-duanya diperintah, diupayakan agar aminnya bareng karo malaikat. berarti aminnya imam karo aminnya makmum bareng orang ya bareng podo-podo berusaha agar bareng karo malaikat itu berarti aminnya makmum dengan aminnya imam itu bareng laba jahu walakop qablahu karena kalau tidak bareng berarti salah satu di antara keduanya yang bareng karo malaikat, ya kan? Kalau misalnya amine makmum sebelum amine imam, berarti orang bareng toh? Berarti sing bareng karo malaikat siapa? Ya, salah si jine, ya kan? Ya kan? Padahal dua-duanya diharapkan bersamaan. Gitu. Nah, jadi diharapkan untuk bareng. Wa amma qawlu hana pun utai pengendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fil hadith sahih Yang dalam hadith ingkang sahih Iza ammana nalikani mucu amin Sabal imam sabal imam Fa aminu mongko Mucu amin sabal sirakafi Fa maknahu mongko utai maknane hadis Iku ida aroda atamin. Jika menghendaki sabal imam imam Atamina eng mojo amin. Jika imam mau membaca amin, kamu juga mau membaca amin. Bareng berarti gitu ya. Kala nanti kau sabu ashabuna, ashab kita ashab syafi'i. Walai salam ura'ala iku fi sholat yang dalam sholat apa mau diun panggungan yustahab bukan dan sunatakan. Apa an tari nar pintar bareng apa qawlul makmumi pengucapan makmum bi qawlil imami kelawan pengucapan imam illa fi qawlihi kecuali yang dalam pengendikan makmum dan imam amin wa amma fil aqwali <tri> anapun <up> yang dalam bira-bira pengucapan al-baqiyati yang kang tersisa faya ta'akharu mongko belakang apa qawlul makmumi apa pengucapan makmum faslun fi sujud tilawah sujud tilawah sujud karena ada bacaan yang diperintahkan untuk melaksanakan sujud namanya sajdatut tilawah wa huwa <tuk> utawi sujudut tilawah iku mimma sangka <tuk> perkara ya ta'akatu ingkang dadi kuat apa al i'tina apa merhatekno bi kelawan ma faqat ajma'a mongko teman-teman sepakat al ulama sebab rabbil ulama al amri yang atasnya perintah bi sujudut tilawati kelawan sujud tilawah Semua ulama sepakat perintah sujud tilawah. Eh wa ikhtalafu lan sulayus ulama fi annahu eh dalam saat 8 al amru bisujud tilawah iku amru istihbabin iku perintah sunat am amru ijabin ataukah itu perintah wajib akan. Faqala ko al jamahiru sabbi rabbira kelompok kelompok Biro-biro ake-ake ulama Jumhurul ulama Laisa orang perintah Iku wajibin kelawan wajib Wala bal mustahabun Bal mustahabbin Dia ya, balik kelawan dan Sunatakan Wahada tahu iki Iku qawlu Umar ibn al-Khattab Wabni Abbas wa Imran bin Husain wa Malik wal Auza'i was Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Bisaur wa Dawud wa ghairihim mengatakan semuanya mengatakan sujud tilawah hukumnya adalah sunnah wa qala lan taw sab Abu Hanifah taradhi mahullah wa dawi sujud tilawah iku wajibun iku wajib wahtajja lan berhujjah sab Abu Hanifah biqauli iklan pengantikan Allah taala fama lahum la yu'minun fama mung kowe opo iku lahum keduwe wong akeh la yu'minuna ra'ulum iman sapa wong akeh kenapa <fama> mereka tidak mau iman wa idza quri'al nalikani bacaaken alihi mengatasi wong akeh orang-orang kafir al-qur'anu al-qur'an la yasjuduna ora gelem sujud sapa wong kafir-kafir menika <fama mene -kau> wahtaja <tik> ya wa idza quri'a qur anu qur'anu nah la yasjudun ini kriterianya orang-orang kafir berarti kalau kriterianya orang Islam dia sujud berarti hukumnya wajib sujud begitu caranya mengambil istidlal Imam Abu Hanifah dan berhujjah sebab jumhuru jumhurul ulama bima berkoros perkara sahih kang sahabat ma'an Al-Khattab sangka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anau saat teman Umar, ikut Quran mojo sebo Umar alul imimbari di atas mimbar. Ya Umar Jumaat yang dalam tina jum'at, surat Nahl ing surat Nahl. Hatta ida jaa sehingga nalikannya wis wa buat apa ayat sajda. Nazara mengkemudun sebo Umar, fasa jeda mengkosujud sebo Umar, wasa jeda dan sujud an-nasu menungso. Hatta idha kanat sehingga in nalikani ono apa al-jumu'atu apa jum'at al-qabila tu yang kangarab Jum'at berikutnya Qura'a mengkomoco sapa umar biha lawan an-nahal Hatta idha ja'a sehingga in dalam nalikani teka apa as atau, apa ayat sajda Qura'a ngendika sapa sayyidina umar ya ayuhannas wahai manusia Innamana murru'ahim pemesini lewat sapa kita bis sujudi kelawan sujud kita melewati ayat yang diperintahkan untuk sujud. Faman mengkote sapan saja dalam sujud sopeman, fakot asoba mengkote teman-teman makanani eng keutamaan sopeman. Waman utai sapan wangku lam ya sujud, lamun ora sujud sopeman, fala ifma mengkoran utuh soiku mewujud alaihi yang atas iman. Berarti hukumnya tidak wajib. Walam ya sujud lan ora sujud sopoh umar sopoh sayyidina umar. Rawahu al-Bukhari. Wa hadzal tawikilah pekerjaan di minggu pertama ada ayat sajdah lalu Sayyidina Umar sujud, minggu berikutnya melewati ayat sajdah tetapi tidak sujud. Juga ada penjelasan dari Sayyidina Umar, kalau mau sujud ya berarti mendapatkan fadilah, kalau tidak sujud tidak dosa. Min Umar yang Umar radhiyallahu anhu fi hadzal majma'i, dalam ikilah kumpulan wong, Iku, dalilun, iku dalil lan iku dalil zahir ning kang pertela tidak ada yang menentang Sayyidina Umar wa amal al jawab wa anapun utin jawabian anil ayat sangka ayat alladzi kang ihtaj ingkang berhujjah sebab Abu Hanifah sebab Abu Hanifah radhiyallahu anhu fa zahiran mangka iku zahir lianal murada karena saat menika ingkang dihendaki iku zammuhum iku maizu nenggone orang-orang kafir ala tarkis sujud yen eta singgal sujud takdiban karena nggoro-haken. uli ngendika sapa ta Allah ta'ala badahu in ayat tadi wa idza quri alaihimul qur'an la balil ladina kafaru yukadzibun. Bal uta yum ake kafaru ingkang kafir sapa iku yukadzibun iku nggoro-haken wong kafir tidak mau sujudnya karena nggoro-hno Tapi kalau umat Islam tidak mau sujud bukan karena gorohno, ya tetap percaya bahwa itu hukumnya sunnah. Jadi tidak membohongkan. Wa sahabat Allah tetap di ini dalam sahih lalu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Apa yang tetap al-nau saat temannya Zaid bin Thabit. Iku Qur'an moco sebuah Zaid bin Thabit ala Nabi yang kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moco wan najmi eng ayat wan najmi idza hawa falam sajud mongko ora sujud sapa zaid bin sabit membaca ayat di mana ada ayat sajda zaid tidak sujud berarti hukumnya sunnah wa sabatalan tetap fi sahihain dalam sahih loro apa anna saat temen kanjeng nabi Muhammad sallallahu <tih> <sound> alaihi wasallam sajadah <sound> <tih> iku <call> sujud sapa kanjeng nabi fin najmi ing dalam surat an-najm fadhal la mungkon diwaca hadis ala annahu ingatasasa sabtami tilawah laisa irauna apa sajdatu tilawah iku, iku wajib kelawan wajib kanjeng nabi maca surat najm kanjeng nabi sujud lalu ada zaid bin sabit membaca surat najm di depan rasul Lalu Zaid bin sabit tidak sujud, Rasulullah juga tidak negur tidak apa? Berarti hukumnya tidak wajib. Kalau wajib tentu Zaid bin sabit akan sujud akan ditegur kalau tidak sujud. Hmm. Faslun fi bayani sajadati wa mahalliha. In dal fasal dalam menerangakan jumlahnya pira-pira ayat sajdah. Jumlahnya ada berapa? Wa mahal lihalan panggunani as-sajidat. Amma adaduha napun utawi wilangani jumlahi as-sajidat dalam Al-Quran. Fal mukhtaru mengkau tawi pendapat yang kantin pilih. Alladhi kankola kandikahu ing alladhi as-syafi'i yusabai imam syafi'i rahimahullah wal jamahirul jumhurul ulama. Iku anha saat sajadat Iku arba'a asyarata sajidatan Sumlai ono pabla sajidah Fil a'rafi siji Di dalam a'raf Wa ra'at Wa nahar Wa subhana Wa maryam Wa fil haji Dalam had sajidatan dua sujud Wa fil furqan Wan namal Wa alif lamim tanzil Wa hamim sajidah Wan najm Wa idhan Wa, wa sama'un syaqat waqra jumlahnya semua 14 ya wa amma sajdatus sad anapun pun utawi sujud ing dalam surat sad fa mustahabbatun mengkoiku den sunataken walaisa lan ora ono apa sajdatus iku min azai mis sajdati termasuk biro-biro azimah azimai sesuatu yang diperintahkan dengan tegas namanya azimah bukan rukhsah A'imu muta'ak kadati hidugese biro perkorok kang tin kokoaken to sujud ing kang tin perkorok kang tin tau kiti as sujud. Sabata tetap fi sahih al Bukhari eng dalam sahih Bukhari apa sing tetap an ibnu Abbasin sangka ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalang ngendi kau ibnu Abbas. Sot utawi sot Iku lai sot orang nopo sot Iku min azza imi sujudi Termasuk tegas-tegas Sujud Waqatru aitulan teman-teman Ningal ingsun an nabi yang kanji nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sajad yang kanjeng nabi, sujud kanji nabi Fiha ing dalam sot Hada utawi ku madhabu syafi'i Wa manan wang kola kangen dikau sepaman Mislahu ing pendapati Al-imam syafi'i Waqad qala lan teman wa qala lan Abu Hanifah tapi Abu Hanifah ya utawi as-sajdah diku 14 aidan 14 lakin asqata tetapi ninggu gurakan Abu Hanifah as-saniyata ing nomer loro minal haji songko surat had surat haji ada dua sajda ayat yang kedua itu yang digugurkan oleh Abu Hanifah wa asbata lan tetepaken Abu Hanifah sajdatas-sajd ing sujudus Wajalan ja'alun dati'akan sababu hanifah haing syad Sajdat asyad minal azza'imi termasuk biro-biro perkara ingkang Di perintah kuat. Wan dikuat Wa ahmad ala niku sangking ihman ahmad riwayatani utawi riwayat lor Ihdahuma utawi salah si jenis riwayatain Iku kamakola yore ngedika sebab syafi'i Sebuah imam syafi'i ada empat belas Syad tidak masuk gitu ya Wasanya itu teh pendapat yang kaping pindo dari riwayat yang kaping pindo sang ke Imam Ahmad iku khamsa jumlahnya ono 15 berarti 14 seperti Imam Syafi'i zada nambahi sapa Imam Ahmad saat yang surat berarti seperti biasa ada ketambahan satu yaitu surat saat wa tawi khamsata asyru iku qaulu Abil Abbas iku pengendikane Abil Abbas Ibni Suraj wa Abil Ishaq Al-Marwazi min ashabi syafi'i sanggup bira-bira murid-muridnya imam syafi'i an malikinan iku saking malik riwayatan utawi dua riwayat Ehdahuma utawi salah si jini riwayatan Iku kama kola kaya uling ngendika sewa asyafi'i asyafi imam syafi'i Wa asyaruhuma utawi luwe masyur-masyure al-riwayatan Iku ihda asyarta jumlahi ming semolas Tidak sampai empat belas Askatong gugurakan sewa imam malik An-Najma ing surat sajda ing dalam surat an najm. Wa sama sama'un Dan ayat sajda ing dalam idah sama syaqat Wa qra Wa huwa utawi mengkono pendapat imam Apa jenisnya Riwayat yang kedua ini Riwayat kedua dari imam Malik eh, Wa huwa utawi mengkono Eh dahuma ya. Riwayatan eh dahuma Kamakol asyafi'i wa ihda asyarat asyaratan wakra Wahuwa utawi asyaruhum atau ihda asyarat asyaratan an najm Iku kaulun iku kaul qadimun ikan qadim li syafi'i ketu imam syafi'i Wa sahih utawi sing sokhe ma ikbar kalau qadam na ikan disiakan sepain sun hu'ing Wal ahadithu utai bira bira hadith as hatu ikan sohih Wa tulun apa ahadith alaihi ing atase annah sahih ma qaddamnahu yaitu jumlahnya 14 tidak memasukkan surat shad seperti madhabnya al-imam asy-syafi'i al wa amma mahalluha punutai tepanggonane sajadah fa sajdatul arafim mongko utawi sajadate araf iku fi akhiriha ing dalam akhir al-araf wa ra'at lan ing dalam ra'at Iku akibat kolihi. Iku burine pengendikannya Allah Azza wa Jal. Bila wal asal. Ya, dalam akhir surat Al-A'raf. Wal nahal in dalam surat nahal. Di dalam ayat. Wa yakta'u nama yukmaruna. Mereka memutus sesuatu yang diperintahkan untuk diputus, untuk disambung, gitu ya. Apa? و قولي قوله عز وجل بالغدو والأصل وَالْنَحْلِ ويفعلون ما يؤمرون وفي سبحانه ويزيدهم خُشُوعًا وفي مريم خروا سجة وبكيا Wal ula pertama min sajdatail hajj iku innallaha yaf'alu ma yasha. Wa tsaniyatu sing kaping bindu dari surat Al-Hajj. Iku waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wal furqan la ing dalam surat Al-Furqan iku ing dalam ayat wazadahum nufura. Wa lan ing dalam surat an di dalam ayat Rabbul Arsyil Azim. Wa alif lam mim tanzil dalam wa hum la yastakbirun wa hamim lan ing dalam hamim la yasamun. Wa najm lan dalam surat An-Najm fi akhiriha ing dalam akhir An-Najm rupane eh fi akhiriha ing dalam akhir An-Najm. wa idza sama wa bunne mesti nggone jopo ya ora nggone kurung karena wa tidak tidak bagian dari Al-Quran Wa idha sama'un syaqqat Lan ing dalam surat Idha sama'un syaqqat Wa adinat Lirrabbiya wa hukat Terus kemudian La yasjudun Wa idha quri'a alaihimul quranu La yasjudun Kemudian sujud Tilawah Ini ya Terus madzak balil ladzina kafaru يكذبون والله اعلم بما يُعُونَ فبشرهم بعذاب اليم الى الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون و اقرا الان اقرا في اخرها إِنْ لم اخر اقرا كلا لا توتيعه واسجد واقترب سجود تلاوه ولا خلافة. Lan orang-orang perbedaan itu wujud Yuk tadu yang kan dan wilang-wilang Pabih khilaf Fisai ini dalam suci-uci Min mawadi iya Sangka bira-bira panggungan ini As-sajadat Illa fi hamim Kecuali ayat yang ada Atau sajdah yang ada di hamim Fainal ulama'a mengkosak teman ulama'iku ikhtalafu Beda pendapat sebuah ulama' fiha ing dalam hamim Fadhaba mengkong bermadhab sebab asyafi'i wa ashabuhu ila mamara berkorda karena ikan nyebut sebab yang sunuh Anha Anaha saat temani asasdah di dalam hamim iku aqibah yas'amun iku yang dalam gurine yas'amun Wa hadha utawiki madhabu Sa'id bin al-Musayyab wa Muhammad bin Sirin wa Abi Wa'il Syaqiq bin Salama, wa Sufyan al-Thawri wa Abi Hanifa wa Ahmad wa Ishaq bin Ruhawai Wadhaba dan berpendapat sapa akhuruna sapa ulama-ulama sing liya ila anha. marang saat temne sajdah iku aqiba qouli ta'ala iku ing dalam gurine pengendikane Allah taala ing kuntum iyyahu ta'budun Haka nyeritakan hu ing iki pendapat sapa Ibnu Al-Mudzir sapa Ibnu Al-Mundzir an Umar bin Khattab wal Hasan Al-Basri wa ashabi bin Dan bila -bila murid Abdullah bin Mas'ud lan bila-bila murid-muride Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai wa Bisalah wa Talhah bin Musarrif wa Zabid ibn al-Harith wa Malik bin Anas wa Laif bin Sa'ad wa huwa utawi pendapat iku wajun iku satu tinjauan wa wajah li ba'di ashabi Syafi'i marang sebagiannya bila murid muride Imam Syafi'i hakan nyeritakan hu'ingi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i al bagawi Yusuf imam bagawi fit tahdhibi ing dalam at tahdhib wa amma qawlu abil hasan ali bin sa'id al abdari Anapun tadi pendapatnya abil hasan ali bin sa'id al abdari bin ashabina sangko murid-murid kita yaitu ashab syafi'i fi kitab dalam kitab abil hasan al kifayah fi ikhtilafil fuqaha rubani kitab al kifayah fi ikhtilafil fuqaha Nanti kau ingatkan Indana iku mungguh kita Anna sajidatan namal, Sa'ta utawi saat mene sajidatan namel Ya iya sajidatan namel iku inda qawli ta'ala Inda lam sandingi pengetikan Allah ta'ala Wa ya'lamu ma tukhfuna, wa ma tu'linun, Qala nanti kau bil hasan Wa hadha utawi ki iku mazhab akfar fuqaha Iku madhabi akai akai para ahli fakir Wa qala malik Lan nanti kau malik Ya utai mengkona sajidah iku inda qawli ta'ala Inda lam sandingi pengedikan Allah Ta'ala Rabbil Arshil Azim wa amma qawli Abil Hasan khobarnya di sini fahadhal ladhi qalahu mengkau tahu iki perkara naqolah yang kang nukil sop Abul Hasan hu ingma an madhabina tentang madhab kita wa madhabi aksar al Ila ilan madhabi akai para al iku ghairu ma'rufin pendapatnya Abul Hasan itu tidak diketahui wala makbulin lan ora den trimo. Bal balik pendapatnya Abdul Hasan itu adalah kesalahan zahirun ikang zahir. Wa hadhi tawiki lihatlah ini kutubu ashabina iku piro-piro kitab-kitabe bendara-bendara kita atau sahabat-sahabat kita ashabus syafi. Musarrihatun iku jelasaken jelasno tanpa edeng aling-aling ya bi anna kelawan sak temene mengkono sajdah dalam surat An-Naml iku inda di ta'ala dalam sandingi pengetikannya Allah ta'ala Rabbul Arshil dalam versi yang kita tahu gitu ya bukan versinya siapa Abil Hasan Ali bin Said yang mengatakan bahwa sajdatu tilawah menurut madhab Imam Syafi'i itu adalah waya ya'lamu eh, itu tadi wa ya'lamu ya ma tukhfuna wa ma tu'linun ya. Itu menukil seperti itu kurang pas. Karena yang diketahui madhab syafi'i itu kalau saya tahu dalam surat an namal itu ada pada ayat Rabbul Arshil Azim. Allahu a'lam. Faslun utawi giku Hukmu sujud tilawati utawi hukume sujud tilawah. Iku hukmu salatin nafilati. Hukume salat sunat. Fishtirati toharati eng dalam dan syaratakan Susuci Anil hadafi sangka hadas Wa anil najisi lan sangka Najis Wa fistik balil keblati lan eng dalam madab keblat Wa aurati Lan nutubi aurat Ya Semuanya dianggap sholat Jadi madhab ini mengatakan Sujud tilawah Itu bagian dari sholat karena bagian dari sholat, ya layaknya sholat. Layaknya sholat itu seperti apa? Ya kudu suci, orang najis, ono wudune, madhub keblat, nutupi, aurat dan seterusnya. Fatah rumu mengkodati haram apa sujudi lawa ala maning atas uang bibatani iku kelawan badan iman awthabiyu tau pakaian man, najis satu nutawi najis. Gairu ma'fuin yang kau ratin sepura Puan nasa aja najasa Wa al muhdisi Lan haram Apa sujud tilawah yang atasnya Wang sing hadas Karena syaratnya harus suci Illa idha tayammama Kecuali yang dalam nalikani tayammum Sapa mengkona muhdis Fi maudi'in yang dalam panggunan Ya juzukan wanang fi dalam maudi Apa tayammumu tayammum Wa yuhrimu lan takbiratul ihram sapa wong sing sujud tilawah. Ila wa yahrumu gitu ya, bukan wa yuhrimu. Yahrumu lan haram apa sujud tilawah ila ghairil qiblati marang liyane kiblat karena sujud tilawah bagian dari salat-salat wajib madhab kiblat. Karena itu kalau sujud tilawah kok tidak menghadap kiblat hukumnya haram. Illa fis safari kecuali yang dalam lelungan. Kalau <Sessus> <Sessus> nah, safar naik kendaraan boleh tidak menghadap ke kiblat. Hai suta <Sessus> sekiranya wenang apa nafilatu apa ngelakoni sholat sunat bagi seorang musafir ilah gairil kiblat itu maka marang atau madep marang saaliannya kiblat. Wahai utawiki iku kullu ya sekapi iku mutafakun alaihi iku mutafak alaih menurut madhab ini banyak madhab mengatakan sujud tilawah itu tidak bagian dari apa salat. Karena itu kalau misalnya tidak wudu ya tetap boleh menjalankan sujud tilawah karena tidak bagian dari salat. Tapi tetap aja sebaiknya menghadap ke kiblat seperti saya ini kan menghadap ke mana ini? ke timur ya ketika baca Quran begini mau ke timur tiba-tiba melewati ayat saja maka ya jangan langsung sujud menghadap ke sana tapi menghadap ke kiblat ya sebaiknya kalau menghadap syafi'i tidak sebaiknya wajib menghadap ke kiblat karena sujud tilawah bagian dari sholat karena itu kalau menurut madhab syafi'i karena bagian dari sholat agak rumit dalam madhab syafi'i itu agak rumit Karena itu harus berdiri dulu misalnya Allahu Akbar nah, Harus ada takbirnya dulu Setelah Allahu Akbar Baru apa? Sujud Kalau madhab memang syafi'i Makanya agak rumit Ya biasanya sih nggak usah Kalau tidak madhab syafi'i Langsung madhab langsung apa? Sujud begitu saja nggak masalah Lebih enak Ya lebih enak ya kan ukuran enak sampai orang enak ya kan ya karena yang saya tahu kalau di Mesir-Mesir itu orang Mesir kan madhabnya itu ya yang saya tahu ya kalau suci lawa ya dan itu akhirnya yang saya ikuti ya itu ya dulu kita pernah ya baca begitu selesai apa gitu melewati ayat sasita menghadap ke keblat terus apa sujud kalau madhabnya Syafi'i bahkan ada salamnya duduk assalamualaikum Assalamualaikum. Tanginya juga harus takbirat Allahu Akbar. Tapi kalau yang selain itu Matabnya ya tidak ya sujud aja. Tanginya juga nggak perlu membaca apa takbir, gitu ya. Kalau tidak mau takbir, kalau tidak mau sujud lawa ya membaca Subhanallah, Walhamdulillah Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walla haula, wala quwata illa billahi al-alil dibaca empat kali sebagai ganti dari sujud tilawah. Idza qara'an alikan maca sapa wong sajdata ing sujute surat sad. Faman mangko sinten qolaik ingkang iku lamun ngola ingkang ngendika sapa mukmin. Inna sa'atamin temen sad iku min azaimi sujud termasuk azima azima sujud. Kala iku ngendika sapa Yes judu sujud sapa wong. Sawang niku padu karo al-Qur'an takon minta maca sapa wong hae mengkono sholati ing dalam sholat aw kharij ya utawa ing dalam jabane sholat kasee ris sajjadi kaya iki piro-piro sujud? Wa am wa am Syafi'i wa am Syafi'i ana perut Imam Syafi'i wa ghairu an dian Imam Syafi'i miman sangko wong kala ingkang diku sapa man laisat ora ono basa zatu sot iku min anal azaimi termasuk azimah azimah termasuk sing tegas-tegas faqalu mongko ngendika sapa Syafi'i wa ghairu ida qara'a nalika ne maca sapa wong ha ing sajatu sot kharija sholati ing dalam jabane sholat ustuhibba mongko den sunataken lawu kedewong asujud apa asujud Lianna Nabiya kerana saat temani Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Iku sajadah iku sujud Sebab kanji Nabi Haif dalam sajadah tu sot Kama kaya penjelasan Kedam na'i kamu menjelaskan disa Sebab yang ing ma Wa ing alamun moco Sebab wang ha'ing sajadah tu sot Fis sholat dalam sholat Lam ya sujud Mengkora sujud Sebab wang Fa'in sajadah mun sujud Sebab wang Wahu wa ta'i wang Iku jahilun Iku orang ngerti Aw nasin utawa lali lam tabtul munkorabata la pas salatu salate wong. Walakin yasjudu tapi nesujud sabung disahwi krana as-sahwi melaksanakan sujud sahwi karena menambahi eh, gerakan rukun. Wa ingkan lamun ono sepe wong iku alim lan iku ngerti fas sahihu munkote sahih iku tabtul bat anau sakmene kelakuan tabtul iku batal apa salatu salate wong. Lain ukuran saat orang yang melaksanakan sujud tilawah dengan setelah membaca surat apa sajadah tusat dan fi dalam sholat ma'im berkoro orang nopo pindah termasuk sholat Nambahi sesuatu yang bukan sholat tetapi dianggap sholat maka disunatkan untuk sujud sahwi kalau melaksanakan Lam tatul mengkora batal lepo sholatu Walakin yasjudu tatbi' as-sujud sabab mandhi sahwi karena lalai. Wa in kan lamun ana sebuang iku aliman iku ngerti fas sahihu mangkono ta sing sahai ku ana sak temen lakon ta butul iku batal apa salat opo salate mangkono wong sing sujud mau. Wong sing sujud dengan sujud apa surat sat ya. Lan ukuran sak temen wong iku zate nambahi sapa wong fi salat ing dalam main perkara lan sing kang ora napa ma iku termasuk solat. Fa fa salat dadi batal apa Kama saja koyo kaya uliye lamun sujud sebuah wong. Li syukri syukur. Faina, ina mongko sak temene eh kama saja koyo syukri kaya uliye lamun sujud sebuah wong li syukri syukur. Fa mungkosak temene sujud syukur iku tub tilu bisa batalaken apa sujud syukur salat tau ing wong bila khilafin kelanten po khilaf. Wasane utahe pendapat sing kaping pindo iku la apa salat? Li lau kronosa, kronosa iku kedue mengkono sujud ilawah ta'alluqon ana hubungan bi salati kelawan salat gitu ya, ditengah-tengah Eh, sholat membaca surat satu sholat Terus sujud Padahal dia tahu kalau itu tidak disunahkan Menurut madhabnya imam siapa? Syafi'i Tiba-tiba dia sujud Maka bisa batal kalau dia tahu ya Kalau tidak tahu ya gimana lagi Uang namanya juga ya, Tidak tahu ya Sama dengan sujud syukur Sujud syukur itu juga tidak boleh dilakukan di tengah-tengah sholat. Ada, ada orang kok sujud syukur di tengah-tengah sholat, ya sholatnya bisa batal. Tabtulu sholatuhu bila khilafin. utai kami pindu, pendapat yang kedua, ikulah tabtulu batal lepas sholat di anna temennya sujud tilawah, karena membaca surat sholat, ta'alukan ada hubungannya bis sholati kelawan sholat. Walau sajada lamun sujud sapa imamuhu sapa imame wong fisat ing dalam sat ni karena anane ya imam iku ya takidu nika sapa imam ha ing sajada tu sat minal azami songko perkara-perkara ingkang tegas azaim wal makmumu ta'i ya ta makmum iku layak takiduran nika takon sapa makmum ha ing mengkono sajada tu Fala yutabi'u uh aja mengikuti sapa makmum hu ing mongko imam. Bal yufariqu balik mufaraqah sapa makmum. Jadi kalau imamnya kok tiba-tiba membaca surat sot ya sujud, makmumnya jangan mengikuti. Diam aja di belakangnya. Atau kalau tidak diam saja eh, dia mufaraqah ya, Bal yufarikuhu balik mufarokoh sopa mengkono imam hu ing makmum Eh sopa makmum hu ing imam Awyan tadiru tau ni sopa makmum hu ing imam Kau iman haling ngajik Wa idhan tadiru na indah mereka ni ngenteni makmum hu ing imam Hal ya sujudan atau sujud sopa makmum ni sahwi korona lali Fihi ku indah mengkono sujudu sahwi lil asmalil apa itu wa hal yasjudu ana to sujud wa idan tadara lan ing dalem nalika ngenteni sapa makmum hu ing imam imam yang melaksanakan apa tadi sujud tilawah dalam surat sad Lisahwi hal yasjudu ana ta sujud sapa makmum lisahwi karena lali fihi ku ing dalem ngkonu yasjudu lisahwi sahwi wajhanu wajah Al, al adharu ta sing utama iku ana sak temene makmum iku la yasjudu ora sujud sapa makmum Faslun utawi iki ku fasal Fi man ing dalem wong yusanu kang disunnataken lahu kedhe man apa sujud sujud bagi orang yang disunatkan sujud Lam ngertos sabsir anna wing sakteme kelakuan yusanu den sunataken dilqori bagi para pembaca Al-Qur'an. Apa almutatahiri ingkang suci bil kelawan banyu awit turabi utawa dengan debu. Haitsu ya juzu sekirane wenang apa altathur bit turab. Sawako niku padha uga kan ta'irpentono sapa alqari. Iku fi sholati ing dalam sholat aw kharijan utawa ing dalam joba minna sangka sholat. Iklam uh, eh, yusannu Dan <Sedekian> sunatakan apa sujud gitu ya Sujud tilawah Dan sunatakan dilqore ila akhirihi Wa yusannu lan dan sunatakan apa kiro'ah Apa mengkono sujud ya Wa yusannu lan sunatakan apa sujud Lil mustami'i Bagi orang yang hanya mampu mendengar saja Wa yusannu lan dan sunatakan Mana sih Wa yusannu mustami ya. Konsentrasi ini buyar. Kali untuk ngantuk-ngantuk biang, ya kan? Wa yusannu lan apa sujud mustami bagi orang yang mendengar. Ada orang membaca, kita mendengar hukumnya sunat untuk ikut apa? sujud ya orang yang mendengarkan orang yang mendengarkan itu bukan orang yang mendengarkan bukan orang yang mendengar mustami orang mustami itu mendengarkan ya beda kan mendengarkan dengan mendengar beda enggak beda dong kalian semua ini mendengarkan ya kan kalau ada orang lewat menek sudah motor mendengar saya enggak nah, dia enggak mendengarkan, tapi dia mendengar. Jadi beda antara mendengarkan dengan mendengar. Ya, kalian semua yang di duduk ini mendengarkan. Kalau orang lewat mendengarkan apa mendengar? Mendengar. Ya, mendengarkan itu namanya mustame. Kalau orang yang lewat ikut dengar namanya same. Gitu ya. Sujud tilawah itu disunatkan bagi mustamik orang yang mendengarkan. Wa yusanu lantin sunatakan apa sujud tilawah aidun halimannya disami bagi orang yang mendengar. Tanpa sengaja dia mendengar juga sunat untuk sujud tilawah. Gairil ingkang orang mendengarkan. Lakin kola tetapi ini ngerti sebuah syafi'i imam syafi'i la u'akiduhu Orang watakan sebuah sen hu ing mengkono sujud tilawa fi haqqi ing dalam ha'i e as-sami Kama u'akidu kau ya uliye ngwatakan hu ing sujud fi hakil mustami'i Ing dalam ha'i e orang yang mendengarkan Hada utawiki wa yadaiku as-sahihu iku sing sahih Wa qala lan ngendika sapa Imamul Haramain sapa Imam Haramain min ashabina sanggo ashab kita. La yasjudu ora sujud sapa asamiu sapa wong sing ngrungu. Wal masyhur tapi sing masyhur iku al awalu yang pertama. Disunatkan bagi mustami' dan bagi sami' ya. Wa sawalan iku padha uga kana sapa al-qari'u sing maca iku fi sholati ing dalam sholat atau kharijan utawa ing dalam joba minha sangka salat. Disannu ten sunataken. Oh disami bagi orang yang mendengar wal mustamiilan orang yang mendengarkan opo sunatakan. asujudu opo sujud. Wa sawa'a lanipun padha ukus sajadah utawa sujud sopal kori sing membaca amla utawa orang. Yang membaca sendiri tidak mau sujud, yang mendengarkan tetap disunahkan untuk sujud. Hada utawi ki huwa as-sahih iku sahih al masyuru wa ikang masyur. Inda ashabi as syafi'i radiyallahu anhum. Wabilan kelawan iki madhab, kola yang ngedika sebabu hanifata sebabu hanifah. Wa qala yang ngedika sebab sahibul bayan min ashabi as syafi'i. Layasjudu yasjudu ora sujud Sopo al mustami'u Orang yang mendengarkan Li atiman marang bacaane wong Koro akang mojo ing dalam sholat Orang melu sholat Tapi melu ngerungok Ini kalau menurut Siapa? Sahibul bayan Dia tidak disunahkan untuk Sujud tilawah Wa <tuk> qala as-saydalani min ashabi syafi'i la yusanuratin sunatakan apa sujud-sujud illa an yasjuda. Kecuali Arab minta sujud sebuah al-qari using pembaca. Waswabu tayin yang pertama ikwan awalu yang pertama. Baik pembacanya itu sujud atau tidak sujud, kita mendengarkan tetap disunahkan untuk sujud tilawah. Wala farqala narana bidaiku mawujud Bain an yakuna in dalam antarani Arab yang ta'ono Sapa al-qari'u qari'iku musliman iku muslim Balikon ikang balik mutatahiran ikang bersuci Rajulan terwong lanang Wabena an lan indalam antara ni ono Sapa qari'iku kafiran kafir Au sobiyan atau sobi Au muhdithan atau orang muhdith Au imaro'atan atau seorang perempuan Tetap disunahkan untuk sujud tilawah bagi eh, pendengarnya Hada uktahi wa ya hada ikwa sahih inda nabilan kelawan hada kala ngan sebab Abu hanifah ta Abu hanifah Kala ngan dikwa sebabu ba'du ashabina sebab sebagainya bila bila konco kita murid-murid imam syafi'i La yasjudu ra sujud Sapa wong dikore atil kafiri kerana bacaannya orang kafir Ashabiyu dan bacaannya anak kecil Wal muhdithi dan bacaannya orang yang sedang hadas wasakroni lan wong sing mendem. Wa qala ngdika sapa jamaatan sekelompok minas salafis sing salaf. Layas judu ora sujud sapa seseorang li atil mar'ati krana bacaane seorang perempuan. Hakang riwayatkan hu igi, iki qala jamaatan sapa Ibnu al an Qutadah wa Malik wa Ishaq wa sawabu taising sapa bener iku ma perkara kedam nang kang sapa kita hu'eng ma bahwa sujud tilawah juga disunahkan bagi eh, itu ya. Apa? Eh, bacaan perempuan ya. Maswabu maqaddamna. Yaitu bahwa walaupun yang membaca itu perempuan, kita mendengarkan tetap disunahkan untuk sujud tilawah. Faslon fi ikhtisari as-sujud. Watawiku fasol ini dalam ngeringkas in sujud. Wahwa utawi ikhtisaru sujud. Ngeringkas sujud. Iku an yakru'ar bintamu aco sebuang ayatan ing satu ayat. Aw ayata ini utawa dua ayat. Fumayas juda. Nulis sujud sebuang. Haka nyeritakan Sapa Ibn al-Mundir Shabi, Wa al-Hasan al-Basri Wa Muhammad bin Sirin Langsung ko Hasan Basri Muhammad bin Sirin Nakhwai wa Ahmad Wa Ishaq Anahum Yang sak teman ni Hasan Basri Ila akhirihi Iku karihu Iku gedeng Sapa Hasan Basri Asyabi Dan seterusnya Dalika Yang mengkono-mengkono eh an yaqra ayatan aw ayatan ini semuanya Menurut ini tidak baik. Wa an Abi Hanifah talan mungguwe Abu Hanifah wa Muhammad bin Al Hasan wa Abi Thawr an nawin saat temene eh, apa jenis sujud tadi. Ini ya. Wa an Abi Hanifah gitu ya. Wa Muhammad bin Al Hasan lebih tahu anakku saat menik lakuan. Iku lah baksa orang no tu soi ku mewujud bi kelawan tadi. Akur ayatan atau ayata ini semua yasjud. sujud. Wahai tawiki tahu iki ku muktado madzabina perkorok terapi wonten ing madzab kita. Ya boleh saja. Tiba-tiba syaratul ladina an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun sujud glundeng ya kok tidak jauh-jauh ngono ora ya kan untuk karo mau apa jenenge Eh, akhir surat apa? Ekro itu apa tadi? Kalau jadi bar ghairil maghdubi alaihim maladhanin amin Kalla la tuti'hu Masjud waqtarib Allahu Akbar nah, gitu ya. Tetap menurut pendapat ini Walaupun bacanya satu ayat dua ayat Langsung yang dibaca ayat sajda Ya sudah sujud itu ya gitu. Sebagian lagi mekruh Kalau mau membaca ayat sajda dalam wa iza quri'a alayhim alqur'anu la yasjudun ya dimulai dari idza samaun syaqat sama dengan itu kallan atu wasjudak tar juga ya, dimulai dari iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu faslun ay hadza faslun ida kan nalikane ono sapa wong iku musalli niku salat mun faridan ikang dhewean sajdah mangko sujud sapa musalli munfarid liqiro qiraati nafsihi krana bacaan awak dhewe ne musallian munfaridan falau taroka mongko lamun ninggal sapa musalli munfarid sujud tilawati ing sujud tilawah waroka alan rukuk sapa mongko wong nuli ngarapakan sapa wong anas juta ing ngarep sujud sapa wong ditilawati krono tilawah lam yajus mongko ora ora benang opo aroja anes juta litilawah ya karena sudah kadung ruko gitu ya fa in faala mukalamu nagawi sapa wong maal ilmi serta ngerti bahwa itu tidak benar batolat mongko batal opo solatu opo solatu wong fa in kana lamun ono sapa wong ikut hawa teman-teman mudun sapa wong ilir ruko i krono kanggo ruko Walam yasil lan ora temeka sapa wong ila hadir ruku i marang batas ila hadir rakiina temeka batase pira-pira wong sing ruku. Jaza mengko wenang apa an yasjudar sujud sapa wong ditilawati krana ana bacaan. Jadi kallala tuti'hu wasjud wa qtarib. Setelah itu dia niat ruku. Allahu akbar lagi ngene tok durung sampai ruku sujud ae Nah, sujud. Enggak masalah ya karena belum sampai pada batas ruko tapi kalau sudah batas ruko enak-enak ruko sujud ahi eh, enggak boleh karena dia sudah melakoni satu ruko karena sujud itu dari berdiri menuju sujud kalau itu kan dari apa dari ruko gitu. ya <tuh> Eh wa lawewa lamun mudhun sapa wong sujud lawati karena kanggo sujud tilawah sumba ta nuli pertelo apa perkara lahu kepu wong ora sidoah ngono ya kan enak-enak wis mudhun ning durung sujud terus tiba-tiba mengurungkan niatnya waro jalan bali sapa wong ilal kiami marang Ngatik tak jaza mongko oleh apa mengkono niki wae tapi ya piye lah wis kadung ngono kaya piye ngono gak pantas wong ngene ya amma idza asgha ana ing dalem nalikane nengklengaken sapa al munfaridu sapa wong sing salat dhewean bi salati kelawan salat li marang wacanane wong sing maca fi sholati ing dalam sholat au ghairiya utawa liyane sholat falaya juzu mongko ra yang lahu kedue al munfarid bin sholat apa ya juta sujud sapa wong walau saja telamun sujud sapa wong sing munfarid mau mal ilmi serta ngerti batalat mongko batal apa sholat posolat sholate wong sholat di sampingnya ono wong maca banter Maca surat Iqra. Bareng untuk Kala la tuti huwas jud waqtarib. Sing lagi pas salat. Orang yang salat jangan melaksanakan sujud tilawah karena bacaannya orang yang di luar apa? salat. Enak-enak salat sampingnya orang, -orang mau Quran. Tuh ayat apa? sasta. Dia tidak disunahkan untuk sujud. Ya, sholat aja lah, jangan mikir sujudnya itu. Ya. Kalau dia menjalankan juga, dan dia tahu kalau sebetulnya tidak disunahkan, maka sholatnya bisa batal gitu ya. Amal musalli, anapun utai wong sing sholat fi jamaatin ing dalam jamaah, fa ingkana mengkawam ono pemusalli fi jamaatin, iku imaman, iku imam. Fahuwa mongkau tawi musalliku kalmun faridi Kaya sing sholat dewean Jadi tadi ya Kalau mendengarkan bacaannya orang yang di luar sholat Maka tidak disunahkan untuk sujud di lawa Wa idha sajadalan indalam nalikani sujud Sobal imam imam Litilawati nafsihi Krono bacaan awak dewi imam Wajabah mongko wajib makmum yang atasnya makmum apa an yasjudah rapintah sujud siapa makmum ma'ahu serta imam imam membaca tadi itu ya kalala tuti'ahu wasjud waktarib terus sujud makmum harus ikut harus mengikuti imam karena makmum itu sepokoknya manut imam fa'ilam yaf'al mongkolamun uragawi sebuah makmum batolat mongko batal apa sholatu sholatnya makmum Fa ilam yasjud mengkora munura sujud sebal imamu sebal imam Lam yajuz mengkora wenang Lil makmumi bagi ma ba sujud mangk... makmum Bapaan yasjud harap pintu sujud sebal makmum Fa idha sajata mengkora in sajata mengkora sujud Sapa mengkono makmum Batolat mengkau batal apa sholatu makmum Karena tidak sesuai dengan gerakannya imam Walakin yustahabu tetapi ini dan sunatakan apa an yasjuda Arab yang tak sujud sebuah makmum Ida faroqa nalikani rampung sebuah makmum minas sholati sangka sholat Walaya ta'akadu dan orang jadi kuat apa sujud Sujudnya jangan pas sholat Karena kalau pas sholat dia harus mengikuti gerakannya Imam kalau kepingin sujud ya sausi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah lah baru apa sujud litilawah. Walau sajat la mun sujud sapa imamu imam, walam ya'lam lan orang ngerti sapa al ma'mumu ma'mum. Had sehingga ngangkat sapa imam, sapa al imamu sapa imam ruksahun engsi rai ngkon imam minas sujudi sangka sujud. Ya kan pondok misalnya, eh kok leresi, sih, Walau sajadah al-imam walam ya'lam al-ma'mumu hatta rofa'a al-imam ro'asahu mina sujud. Mana sih tadi mana? Walau sajadah al-imam walam ya'lam lalu orang ngerti sebuah al-mu'amum hatta rofa'a sehingga ngangkat sebuah al imam. Ro'asahu yang sirai imam mina sujud isa sujud. bahwa mengkau tai makmum yang tidak tahu iku makzurun iku dan uduri fi takhalufihi dalam ngeri ini mengkono makmum. Walaya juzulan orang wenang sepa makmum an yasjuda apa harapin ta sujud sepa makmum. Dan dia tidak diperbolehkan untuk sujud karena imamnya sudah kadung apa berdiri ya. Gitu ya. Jadi kalau Makmum seharusnya ikut imam, tapi imam itu sujud. Makmumnya enggak tahu, tahu-tahu imamnya sudah berdiri kembali. Gitu ya. Bagaimana hukumnya? Sahabat tidak sholatnya, ya sah-sah saja, karena dia tidak tahu tentang sujudnya siapa. Imam itu tetap sahnya sah saja. Fahuah mungkah utawi makmum iku ma'zuran dan uduri fitahol lufwi dalam ngeri ni makmum. Walau yajuzulan rawan yang panas minta sujud sama makmum tidak boleh dia sujud karena dia harus mengikuti gerakannya imam. Walau alimah Lamun ngerti sopo makmum, ya. Walau alim, lamun ngerti sopo makmum. Wal imam mutawi imam bat ing dalam sausiku, iku fi sujudi dalam sujud. Wajaba apa mengko wajib apa as sujudu apa sujud. Makmum tidak tahu kalau imam itu sujud apa? Tilawah. Ngerti-ngerti wes mudun, Wiku mau ngerti-ngerti wes kadung sujudnya udah langsung dia ikut saja. Karena imam posisi masih dalam keadaan apa? Sujud. Maka makmum ya langsung sujud gitu aja. Ya, karena imamnya juga belum ngadek. Kalau tadi kan tidak tahu sampai imam sudah berdiri kembali maka tidak perlu sujud makmumnya, gitu ya. Nah, kalau yang ini tahu kalau imam itu sujud tilawah dan posisinya masih sujud tilawah, maka dia ikut sujud tilawah. Walau hawa ila sujudi, namun mudun, mudun ya, sopo makmum, ila sujudi marang sujud. rawfa mongko ngangkat sapa imammu sapa imam bahwa utawi mengko makmum iku fil huwi ing dalem turun rawfa mongko ngangkat sapa makmum ma'ah sertan imam Mana sih? Benar gak saya bacanya tadi? Benar ya? Follow hawa. Tidak, ya. Ingat ya. Falau hawa, mongko lamun mudun sapa wong. Dari berdiri makmum, ya. Ila sujudi marang sujud makmum turun untuk sujud. Farofa mongko ngangkat sapa imammu imam. Dia belum sempat sujud, imamnya sudah berdiri dari sudah berdiri dari apa? Sujud. Wahwa utawi mengkono makmum iku fil huwi ing dalam posisi mudun rafa mongko ngangkat sapa makmum ma'ahu serta imam tidak perlu dia meneruskan sujud karena imamnya sudah berdiri kita wa ya juz lan apa sujud Wakadalah niku kaya mengkono-mengkono iki maung Falu hawa ila sujudi ila akhiri Addo'ifu utawi wong sing apes Lemah Alladhi kang hawa ikang mudun Sobaladhi ma'al imami sertani imam Ida rofa Nalika ngangkat Sobal imamu sobal imam Kobla bulu ridda'ifi Sebelum tumekani wong sing apes Ila sujudi marang sujud Lisur atil imami kurono cepete imam Wabud il makmumi lan lambate makmum Yarsiu mengkobali sopa abdo'if ma'u sertani imam Walaya sujudu lan orasi do sujud Sopa abdo'if Gerakannya lambat Umurnya wesepuh Gerakannya lambat sekali Mudune bareng jen Imam sujud Makmum juga sebetulnya sudah ikut Tapi pelan-pelan Begini ya turun sampai makmumi wala wis tangi. Ya wis melu tangi gak situ, ini, ya kan. Ya seharusnya imame pengerten ya kan. Lirik-lirik nggo ditekan ta durung ya kan. Ya. Harusnya gitu. Ya kan? ya. Wa amma idzan in kana lan anapun ing dalem nalikan anapun lamun ana sapa al musalli sapa wong sing salat iku makmum niku makmum. Fala ya juzu mengkora wenang apa an yasjuda minta sujud sapa makmum li qiraati nafsi bacaan awak dhewe ne makmum imam baca qul ya apa namanya lam yakunil ladzina kafaru imam makmum yang dibaca iqra bismirabbikal ladzi khalaq kan bisa bacaan beda zuhur misalnya Zuhur kan bisa kan? Imam membaca apa? Makmum membaca apa? Makmum membaca itu terus wa apa? Qallala tuti wasjud waqtarib enggak oleh dene sujud. Soalnya nanti dia bisa berbeda gerakannya dari gerakannya siapa? Imam itu. Maka dia tidak boleh karena bacaan dirinya. Wala dikiru ati ghairi imamiran Lan ora krono bacaan liyane imame mengkono makmum Mendengarkan bacaan dari luar juga tidak boleh saja sajadah mengkolamun sujud sebuah makmum Batolat mengkobatah lepoh sholatu lepoh sholati makmum Wa yukrawu lantin mekurakan lahu ketwi wong Apa kiru atu apa membaca ayat sajadah Makmum di makruhkan membaca apa? Ayat nah, itu sajidah, soalnya dia tidak bisa menjalankan sujud tilawah. Wa yukurau lantin makurakan lahu kutwi makmum apa al-isra'u nengkelengakan ila kiru'ati ghairi imamihi marang bacaan liyani imami makmum. Ya masa karo imam malam moco ngurungokna bacaan wong liyo, ya kan? Ya mendengarkan bacaannya siapa? Imam, itu ya. Faslun ayah eh, faslun. Fi waktu sujud ing dalam waktu sujud. Litilawati krono atilawah. Kalau yang nanti ulama, kau ulama. Yang bagi saya jawapan ya Apa arpento tumibok? wong maksudnya jatuh menjatuhkan diri untuk sujud tilawah akiba ayat sajdati ing dalam burine ayat sajdah burine persis ayat sajdah langsung dia menjatuhkan diri untuk sujud Alatikan ikang kang ikang maca sapa wong ha ing mengkon ayatus sajdah aus tawakrumu sapa wong ha ing ayatus sajdah Fa'in akhara mengkelamun mengakhirakan sebuah wong. Walam yatul lan urat dawa apa ob al-faslo apa pemisah sajadah mengko sujud sebuah wang Bermocokan lah latu tihu wa sujud waktarib, gak sujud-sujud Ya nak kira-kira pisahnya wis dawa ya gak usah berarti Kalau pisahnya hanya sebentar minum minum jalan sebentar terus nah, sujud ah nah, sujud ya kan asal pisahnya itu enggak terlalu lama Wa in tola lamun dawa po al faslu faqad fata mongko teman-teman wis lewat apa sujud apa sujud sudah pot sudah berhenti sudah selesai waktu untuk sujud. Fala yuqdo mongko ora kena den apa sujud. Ana al madzhabi ngatasi madzhab as sahih ingkang sahih al masyhur ingkang terkenal. Kamala tuqdo kaya ulil radin kandhani apa salatul kusufi salat kusufi. Wa qala lan ngendika sapa ba'du ashabina fihi kuing dalam mengkono itu tadi sujud sahwi eh sujud tilawah qawlun tayana pendapat dhaifun ingkang anyar anna saat temene sujud tilawah iku yuk do, bisa kada kandhani apa sujud tilawah kena dikandhani ya kan macane sujud tilawah jam rolas jam siji lagi kepengin sujud tilawah ah niat kodok, ya ono ayah kan ana labirasane nahu saat memenuhi sujud tilawah iku yukdho den kadane apa sujud tilawah kama dugdho kaya urid apa sunanu bira-bira ku sunanan ar-ratibah ingkang ratibah ka sunnati kaya sunat subuh wa dhuhri lan zuhur wa ghairihi malandiane subuh dhuhur Fa amma idza kana mongko ing dalem nalikane mongko ing mongko anapun ing dalam nalikane ana sopal alqari yukori awil mustami atau orang yang mendengarkan iku muhditsan iku wong sing hadas inda tilawati sajdati ing dalam nalikane membaca ayat sajdah fa in ta tahar mongko lamun sesuci sapa wong an qurbin sangka parek sajadah mongko sujud sapa wong begitu membaca ayat sajdah langsung ngene juding Wudu Terus sujud apa? Tilawah intah khorat namun buri Apa toha apa suci ni uang Suci ni setelah satu jam kemudian Hatta tola sehingga tahu apa al-faslo apa pemisah Fasuhihu mengkotai kol sohih al-mukhtar kang tin bil alati kang Kotu kang mesti bi kelawan alati sopala akhtarun agak-agak ulama Iku anna usak temani uang ikulaya sujud rasujud sopala uang wakilan akan dengan akan ya sujud sujud sebuah uang walaupun pemisahnya sudah panjang sekali. Wah wah tapi ya ikhtiarul bagawi min ashabina kama yajibu kaya ulen wajib kama yujibu kaya ulin jawabi sebuah uang al muadzina yang wong sing adzan Ba'dal faroghi dalam sausir lampung minas sholati sungkos sholat Enak-enak solat lalu ada suara apa? adzan ya sudah jangan dijawab salatnya selesaikan dulu nanti setelah sholat selesai baru menjawab apa adzan walaupun adzannya sudah selesai baru dibalas ya kan sama dengan Menjeding enak-enak adus ya kan ono suara azan Allahu akbar Allahu akbar ya jangan dibalas oh, nunggu jeding ya kan masa balas yang kok nemat tuh Kira-kira kok pemisah antara ini keluarnya dengan adanya tidak terlalu panjang Baru apa? Balas Ya balas Ya adzan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah, Allahu Akbar Asyhadu an la ila ila Allah Gitu ya Ini juga begitu me mengenai apa ini? Sujud tilawah Ba'dal faraghi minal adzan Wal i'tibaru tawikan adzan wilang-wilang Fitulil fasli Yang dalam dawane pemisah fi yang dalam iki iku bil kelawan uruf kebiasaan iki. Dawane sepira? Ya, yes, sepoke kira-kira wis kadung dawa, yes, berarti ora dianggap urung dawa berarti iya, gitu ya. Ya, ana yang ing tasih qaul Muhtar wallahu a'lam. Faslun ai hadza faslun. Idza qara'a nalika nemoco sepo wong as-sajadati ing ayat-ayat sajdah kullaha yuskabani as-sajadat aw sajdatane utawa pira-pira sajdah min ha songko sajadat fi majlisin wahidin ing dalam satu majlis sajdah mangko sujud sepo wong li sajdatin marang saben-saben li Fajadah mengkau sujud sapa wong dikulin untuk masing-masing bacaan sujud sasdatan kelawan sak sujud bila khilafin kelantan, tanpa khilaf Faidah karoro mengkau dalam melakukan ini mengulang-ulang sapa al-ayat al wahidat taing ayat tinggang sisi fi majalisa dalam bira-bira majlis Sajadah mengkau sujud sapa wong dikulin maring baca saben-saben bacaan marotan kelan sambalan bila khilafin kelantan, tanpa khilaf Fain karoro mengkolamun bulan balin ni sepuang haing ayatu sajidah Fil majlisi dalam satu majlis Al-Wahid yang kang siji nadoro mengkoningali sepuang Fain lam yasjud mengkolamun orang sujud sepuang lil marotil ula marang untuk bacaan yang pertama Kafa mengkonyukupi huing wong apa sajidatun sujud wahidatun yang kang siji anil jami'i sangka sekabiani. Wa in saja telamun sujud sepuang lil bagi sing pertama. Bacanya kan tadi dua ya. Eh, bacaannya diulang-ulang. Wain in saja telamun sujud sepuang lil marang bacaan yang pertama dari surat baru'ah. Eh, dari apa yang jenisnya? Sajadat. Fafihi mongko iku ing dalem mengkono iki in sajadah Bila -bila wajah. Utawi salah satu ojuhin utawi ono telu biru biru wajah. Asahuha utawi luwe soeh soeh salah satu ojuh. Iku yasjudu sujud sujud sepuang likul lima rotin. saben saben seambaran sa kelawan sa sujudan. dudis sababi kerono anyari sebab untuk melaksanakan sujud tilawah. Ba'da taufi hati ulas. Yang dalam sause, menyelesaikan hukumnya sajdah yang pertama. Ya, intinya pokoknya orang kalau membaca surat banyak, di sana banyak sajdah, ya, setiap sajdah dia sujud, setiap sajdah dia apa? Sujud. Wasani utawi kaping pindu. Iku yakfihi Menurut pendapat yang kedua Ya pendapat yang kedua eh Ada tiga wajah kan tadi ya Asahuha Yasjudu Likul lima rutin sajdatan. Sekarang pendapat yang kedua Yakfi cukup hingwa ngepo sajdatul ula Sujud untuk sajdah yang pertama Anil jami'i Sangkos kabiani Wa huwa utawi iki kaul iku kaulu Ibnu Sirin, pendapat Ibnu Sirin. Wa huwa utawi pendapat Ibnu Sirin iku madzhab Abu Hanifah. Madzhab Abu Hanifah rahimahullah. Qala ngendi kok sapa sahibul Uddah, wong kang anduweni kitab Uddah. Min ashabina sangko ashab kita rupane ashab Syafi'i. Wa alaihi lan iku ing atase mengkono pendapat. Pendapat yang pertama tadi. Iku Wa alainaliku yang tasai pendapat yang pertama tadi. Eh, bahwa wa gitu ya. Qala sahibul asabina. ashabina. Wa alainaliku yang tasai kaul yang kedua ini, al fatwa utawi fatwa. Waqtarral milih hu ing pendapat yang kedua sebab Syekh nasr al makdisi az-Zahidi min ashabina sing ghibra sahabat gitu. itu utawi pendapat yang ketiga. Iku intola lamun panjang apa alfaslo apa pemisah. Saja mongko mengko sujud sebab wong. Kalau pemisah itu panjang, maka apa? Sujud. Maksudnya antara bacaan pertama dengan bacaan yang kedua itu panjang, ya lumayan panjang itu ya. Maka yang pertama juga sujud, yang kedua juga apa? Sujud kalau bacaannya panjang. Pemisah antara keduanya. Wa illa lalamun ora tidak panjang, berarti pendek. Fatak fi cukup hi ing wong apa asasidatu apa sujud al ula ingkang pertama yang kedua sudah tidak lagi perlu sujud karena pemisah antara ayat sajdah yang pertama dengan ayat sajdah yang kedua ini tidak panjang. Wa amma ida qarar lan ana poin dalam menelakan limbulan beloni sepung al ayat al wahidat ing ayat satu fi salati ing dalam salat. Fa ing kana mongko lamun ana apa qarar tadi iku fi atin ing dalam sak rakat. Fa mongko utawi e, takrir tadi atun iku kal majlisin wahidi kaya majlis ingkang siji. Fayakun mengkono iku fihi ing dalam alkal majlis al wahid al auju ta'i bira-bira wajah salah satu yang telu. Wa namun ono po takrirul ayah iku fi rokaata ini ing dalam rong rokaat. Fakal majlisi mengko kaya, fakal majlisi ini mengko koyo rong majlis. Fayu itu mengkombali ni sebuang yang sujud bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Gitu ya surat 1 di bulan beli ini. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Kemudian kala la tudhihu wasjud wa tarib sujud tilawah. Terus ngadek meneh. Bar ngadek meneh maca Iqra' meneh. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Maka yang kedua ini ada khilaf, ada tiga wajah. Ada yang mengatakan sujud, ada yang mengatakan tidak sujud. Ada yang mengatakan lihat-lihat pemisahnya ini panjang apa enggak? Kira, Kira panjang orang. Ya enggak begitu panjang ya karena Iqra kan juga ayatnya tidak terlalu apa? panjang ya. Berarti cukup sujud yang pertama tadi. Faslun ai hadza faslun. Fakal majlis ini mengko orang majlis kalau dua rakaat seperti dua majlis itu mengko wong asujud yang sujud bila khilafin kelantan po. Rokaat pertama maca ikra kala la tuti huwa sujud maka sujud apa rakaat yang kedua baca itu lagi ya sujud lagi gitu ya faslun Ida qur'ana likani maca sapa wong asajata ing sajdah wa wa wong iku pun iku numpak ala dabati ning kendaraan fi safari ing dalam lunga sajata mengko sujud sapa wong bil imai kelawan awal isyarah awal isyarah karena ya sujudnya di atas dhabah itu ya memang awa ya apa isyarah hadza tawiki ku madzhabuna madzhab kita wa madzhab Malik wa Abi Hanifah wa abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar wa Ba'u wa ghairi wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah la yasjudu ra sujud sapa wong wasawabu ta sing bener iku madzhabul jamahiri madzhab jumhur ulama Wa amar roki buan apun wong sing numpak kendaraan fil hadhari ing dalam hadhar tidak musafir. Numpak kendaraan ming lungane sampai sini ke keragan itu kan belum dianggap musafir walaupun naik apa kendaraan. Fala ya juzu mengko ra wenang apa an sujud sepuang wong bil imai kelawan isyarah. Kene keragan maca Al-Qur'an. Kebetulan sing diwaca idza samaun syaqqat. Maka sujud sujud tilawah apa ora? tidak perlu apa sujud tilawah kalau mau sujud tilawah berarti keluar dari mobil lalu menghadap ke mana sujud tidak boleh memberi dengan sujud dengan cara apa Isyarah. kecuali kalau perginya itu jauh naik bis menuju ke Surabaya menuju ke Semarang ke Jakarta membaca Al-Qur'an baca Al-Qur'an sampai ke ayat apa? Sasta maka ya sujud. Sujudnya menghadap kemana? Yes, menghadap kemana aja. Nek lungani maro Surabaya ya madepi apa? Ya ngetan. Nek lungani maro Madiun berarti madep maro nanti ngidul. Nek kapal maro Kalimantan ya rono. Tapi kan kalau naik itu kan bisa berdiri, ya kan? Kalau naik apa? kapal kan tidak susah ya kan untuk melaksanakan sujud seperti normal. Faslun ayat atau faslun. Ida Quran alikani dimotor sepuang ayat atas sajadah ayat sajadah. Fi solat ing dalam solat kau al fatihati ing dalam saat dirungi fatihah. Sajadah mongko sujud sepuang. Bikila fima lau Quran. Orang membaca ayat saja dalam solat sebelum apa? Fatihah. Ya tetap aja sujud apa? tilawah. Bi khilafi ma law qura'a lawan perbedaane lamun waca sepung haing ayatu sajdah fi dalam ruku' abi sujud itu sujud. Fainau inna ma kelakuan laya juzui juzu qura'a wa nang opan ya sujuda, sujud repinto sujud sepung. Lianna al-qiyamah karena saat temne berdiri ku mahalul qira'ati iku panggonane membaca walaupun keliru. Ya. Ada orang membaca Al-Quran secara keliru, tempatnya keliru. Ruko moco Al-Quran, keliru ga? Keliru kan tadi kan ya. Jadi kan ruko itu tidak tempatnya membaca Al-Quran. Tidak moco Al-Quran. Kebetulan yang dibaca ayat sastra, maka tidak perlu sujud di Ada lagi orang yang membaca Quran itu tempatnya keliru. Saat fatihah mojo. Al-Quran keliru apa benar? Allahu Akbar Iza sama'un syakot Nah ya, ini biji ini Urung fatihah <laughs> Iza sama'un Syakot itu kan keliru Ya kan? Nah, tapi walaupun keliru Wa iza quri alaihimul quranu La yasjudun tetap apa? Sujud itu. Walaupun tempatnya keliru Karena alasannya Li'annal qiyamah mahalul Kiro'ah Walau Quran namun maca wong asajata ing sajda. In -sajda. mongko mudun sapa wong lias juta supaya sujud sapa wong. Fasakka mongko mamang sapa wong hal Quran Ana ta wis maca sapa wong al Fatihah ing e Fatihah. mongko sak temene wong iku yas sujud sapa wong ditilawati karena tilawah. sumaya ya nuli nulima kembali setelah sujud kembali sebuah wong ilal kiami marang berdiri Fayaqru mongko maca sapa wong Al-Fatihah ing Fatihah li anna sujud tilawati karena saat temen sujud tilawah iku la yu akhiru akhir napa sujud tilawah Walau kor lamun maca wong ayat as-sajdah ing ayat sajdah bil farisiyati kelawan Persia masyaallah maca Al-Qur'an dengan bahasa Persia la ya sujudu sujud sapa wong indana munggo kita Kamalau fasaro kaya nafsiri sebuah ayat asasidatin ayat ayat wa <tik> qala la ngadi ko sapa Abu Hanifah sapa Abu Hanifah yasjudu sujud sapa wong karena mazhabnya Abu Hanifah membaca Al-Qur'an dengan bahasa Persia diperbolehkan idza <tik> sajada faslun idza sajada nalika sujud sapa al mustamiu sapa wong sing mendengarkan ma al qari isan qari la yar tabitu mongko tidak berhubungan sapa mustami' bi kelawan al qari Walayan bilan oran orang niat sebab mustame al ikhtida ing manut bi kelawan al kore. Orang no jenenge sujud tilawah jamaah, ni ya kan? Orang no yang orang kok terus berarti ne mendengarkan gitu ya? Koreknya nya juga sujud, kita juga sujud itu bukan berarti kita makmumnya. Orang no, orang no jenenge sujud tilawah kok apa? niat insun sujud tilawah makmuman. Inilah itulah yang dah ada ya sujud ya sujud aja, enggak perlu niat -apa. Ini wala yan wila nuraniat sebuah li alik tidak anut bi kelawan al qari. Walau lagu kedua wong arraf utawi ngangkat sangka sujud minas sujud yang wujud qablahu ing dalam sadurunge sapa al qari. Faslun. La tukrahu Orang dan makruhkan apa kira atau ayat sajadah, apa membaca ayat sajadah. Lil imami ketua imam indana munggu kitab. Sawa'on on iku padha uga kanat utaya repinta ana apa solat iku sirriyatan iku alon au uta'u utawa banter. Wa yasjudu lan sujud sapa mengkon imam mata qira'a kawan kawan maca sapa imam ha ing mengkon ayatu sajdah. Wa qala ngdika sapa malikun sapa malik yukrau tin makra kana apa zalika mengkon mengkon qira'atu sajdah mutlakon kelawan mutlak Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah ta sapa Abu Hanifah yukrautin makruakan apa qiraatu ayat sajda terus yukrahu apa asriyatu gitu ya fi apa fi ya ada fi nya ya yang enggak ada fi nya dikasih fi di sini enggak ada fi nya soalnya yukrautin makruakan apa membaca ayat sajda fi sirriyati ing dalam Salat, sing alon-alon. Sakno makmume maksud ya kan? Cucu-cucu imam sujud iki apa? Ngratrung makmume, ya kan? Iki apa engko kliru kan. jumbo jumbuh iku jan-jane iku Lali nek dene durung rukuk apa piye, ya kan? Ngduwur-duwur kok imame sujud apa? Dilawahe makmume ora krungu e. bingung. Iki iki sujud apa iki, ya Abu Hanifah iki ya memper. Ya kita ayo Kita pakai madhabnya Siapa? Abu Hanifah Bingung lo makmum Imam kok Ujuk-ujuk apa? Sujud itu kan mungkin dene iku keliru Mungkin sujud beneran Makmum kan bingung Iku janjani lari ruko apa sujud Ya kan? Nah. Karwane kan Wa kuri alaihimul qur'anu Layas kok tiba-tiba sujud Kita Pahamlah, lah iki sujudnya mergo mojo ayat apa sasta nah kita yang tadi kan tidak mendengarkan tadi dunal jariyati ora kok salat sing banter faslun la yukrahu radin makruhaken indana munggo kita apa sujud tilawat sujud tilawat fil auqati dalam pira-pira waktu Allah dikang nuhia ingkang den cegah apa anis salat sing kok salat dalam auqat Wabilan kelawan ikilah madhab Kola ngedika sebuah sya'bi Sebuah imam sya'bi Wal Hasan al-Basri wasalim bin Abdullah Wal Qasim Wa Atta' wa Akrimah Wa Abu Hanifah Wa Ashabur Ra'yi Wa Malik Fi ihdar riwayatain Wa karihat lan geding Dhalika ing mengkono-mengkono Sujud tilawah Dalam waktu-waktu makruh Bagaimana asar misalnya ya Sapa taifatun sapa sekelompok minal ulama isang kolama min humikus tengah sayang taifah Abdullah bin Umar wa Said bin Al-Musayyab wa Malik fi riwayat al-akhra wa Ishaq bin Rahawai wa Abu Thawr dan Abu Thawr Faslun Layakumu ora kena Layakumu orang jumenengi tidak manggoni tidak jumenengi tidak menempati apa ruku-ruku maka massage dari tilawati ing dalam panggonane sujud tilawah fi hal ikhtiyari ing dalem tingka ikhtiyar wa adaw tabiikum athaba kita madhab jamaahir ulama min as-salaf wal khulaf wa qalan ketika sabbu abu hanifa sabbu abu hanifa maka mahu ing dalam panggonane sujud tilawah Wa dalilul jumhuri utai dalil jumhuri kual kiasu iku kias ala sujudi sholat yang ngatas sujud Wa amal ajizuan apun utawi wong sing apes anis sujudi sangka sujud. Fayumi umong kau iku awa isyarah sebuah ajiz ilahi marang sujud. Kama yumi iku ya uli awa isyarah sebuah ajiz bisujudi sholat kelawan sujud. solat karena memang dia tidak mampu untuk sujud. Selama dia bisa sujud, sujud ilawah diganti karo rukuk. Tidak bisa, ya kan? Faslun ayah ada faslun. Fi sifat sujud yang dalam sifatnya sujud. Elam ngerti ya sampai siru anas sajida. Saat teman sen sujud, dia tilawati Quran, tilawalahu ikut dua sajid halani utawi tingkah lulu. Ahadu ma'u utawi salah sisi halani kuan yakunar pinta Opo, apa sujud tilawah iku kharijah sholati ing dalam jabani sholat aja iku arpinta ono sajid iku kharijah sholati ing dalam jabani sholat wa utai kaping pindu iku anja kuna arpinta ono sajid fiha iku ing dalam sholat amal awalu anapun yang sing pertama di luar sholat fa idha aroda mengko ing dalam lukan harapakan sajid as sujud ing sujud nawa mengko niat sebuah wong sajid sujud dan tilawati ing sujud tilawa wakabbaro Yain ya ini ya madhabnya imam syafi'i wa kabbaru lan maca takbir sapa mengko as-sajid lil ihrami ketu ihram berarti berdiri dulu Allahu akbar ya wa rafa'an ngangkat <tuk> sepuang yadaihi ing tangan lorone mengkono as-sajid hadha mangki bai kelawan nganceri pundak lorone as-sajid kama yafalu qayyu li agawe sapa as-sajid fi takbiratul ihram ing dalam takbiratul ihram li sholati kanggo sholat Semayu kabirun lima maca takbir sapa mengkono as-sajid takbiratan takbir ukhra ingkang wonten lil mudhun lil marang sujud wala faulan orang angkat sapa as-sajid fiha dalam mengkono takbirah ukhra lil huwi alyata eng tangan wa hadhihi takbiratu takbir as-saniyatu kang pimpinan iku mustahabbatun sunatakan laisat ora ono wa takbiru iku bisyartin kelawan syarat kata takbiru di salat iku sujud salat Wa amma takbiratu an lapun takbir al-ulah rupani takbiratul ihrami Rupani takbiratul ihram Fafiha mongkau iku ing dalam takbir al-ulah salah satu awjuhin utai telu biru biru wajah li ashabina marang kedua sahabat-sahabat kita Adharu wa utawi luwe pertelani petana salah satu awjuh wa utai adharu iku kaunun aksarina pendapat ulama' sing luwe hakeh minum sangka ashabina Iku annahum anha iku sak temene mengkono takbiratul ihram iku rukun iku rukun. Wala yasihulan ora sapa sujud ila biha kecuali takbiratul ihram. Wa tsani pendapat kaping pindho iku anna sak temene takbiratul ihram iku mustahabbatun iku sunat. Walau namun dan tinggal apa takbiratul ihram sahha muka sahaba sujudu sujud Wa hada utawiki kau nusuhi Abi Muhammad al-Juwaini Wa thalithu taikamitul laisatiku raunabah takbiratul ihram iku mustahabbatan iku den sunataken wallahu alam Sama ing kana nuli lamun ana sapa ladhi wong yurid ing kang ngarepaken sapa ladhi asujuda ing sujud iku qaiman iku ngadeg kabar mengko maca takmoko takbir sapa mengko alladhi lil ihrami kulo kanggo ihram takbiratul ihram fi halik yami ing dalam tingkah ngadeg ya alladhi Sama yuk kabiru nuli maca sebuah wang sujudi korona sujud fin hitotihi. Eing dalam mudu ni mengkono alladhi ila sujudi marang sujud Wa ingkana lamun ono sebuah mengkono alladhi yuridu sujud iku jalisan iku lungguh Kala ngedika sebuah jamaatun kelompok-kelompok min ashabina sangko ashab kita ngedika ni ngatan yustahab sunatakan lahu Ketwi jalis opan yakumar minta berdiri sebuah jalis fayu Mongko nuli maca takbir sapa jalis lil ihram iku ana kanggo takbir tul ihram qaiman haling ngadeg. Sumayahwi nuli mudun sapa tiang menika li sujudi krana sujud ya berarti hanya sunnah ya. Enak-enak maca Quran menurut mazhab Imam Syafi'i lunggo lajeng melewati ayat apa? Saja sebaiknya apa? Berdiri. Tapi kalau misalnya tidak berdiri tidak masalah karena berdiri itu hukumnya hanya apa? sunnah. Tapi takbiratul ikhramnya tetap wajib. Kama idha kana kaya ing dalam kaya uliye, ing dalam nalikane ono sebuah uang filip tidak dalam kawitan iku kaya iku ngadep. Wa jariru haidha utai dalil al iku kilas alal ihram yang atasnya takbiratul ikhram masuji dalam judu fi sholat ing dalam sholat. Wa mimmanan iku setengah sehingga wang naswa ingkang ngenas, sebuah man ala haidha ing atas iku wajah zamanan memastikan bi iklan min a'immati ashabina sanga biro-biro imam-imam ashabita eh Abu Muhammad utawi asy al-Juwayni wal Qadi Husain wa sahibahu sahibu tatimah wa tahdzib wal Imam al-Muhaqqiq Abdul Qasim ar-Rafi'i wa haqqahu lan tahu ing sapa Imamul Haramain an walidi asy Muhammad thumma angkarohu nuling ingkari sapa mengkono Imamul Haramain ya hu eng mengkono iki pendapat fahakahu al imamul haramin an asy ashabi muhammad summa angkaro lalu ingkari sapa imamul haramin katanya hu eng iki pendapat Wakola dengan dikos sebab Imam Al Haramin lam arora ningali tinggali sebab insun lihat pendapat aslan eng dasar waladi kolonan orang eng penyebutan wahadil ladi utai kila perkorokola kang dikohu eng aladi sebab imamul Al Haramin ikut zahiron ikut wes partelo falam yasbud Mengkaura tetap fihi eng dalem mengkono disunahkan untuk berdiri dulu. Apos saya, apos wici-wici, Nabi, seorang kanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala aman lan seorang songkowong yuktada, engkang keno dinggun nutan sopo pi iklanman minas salafi songkowong salaf. Wala ta'arud lan orang nyinggung, lahu marang ikilah berdiri sopo jumhur jumhur min ashabina wallahu alam. Semua ida saja dan ini sujud sebuah fayan bagi mengkau sayur cobaan nyuruh iya Arab yang tanggung sebuah Ada bersujudi yang biru-biru ada sujud. Fil hayati ati dalam tingkai, yang dalam tingkai, yang dalam keadaan fisik ini Jelengi hai ah, wa tasbih hilan yang dalam tasbih Amal hai anapun utai tingkai ku faan ya doa Mangko iku arep ento nyelehaken wong yatehi ing tangan loro wong hadd wa ing nganceri pundak loro wong alor abdhi ing atas bumi wayadhum marang ngumpulaken sapa mangkono al stiyang ingkang sujud tilawah menika asabiahu ing pira-pira jarine wong wan syuruhalang ngadepaken sepo wong hae mangkon asabiilal qiblati marang kiblat wayukhrijuha lan toaken sepo wong ha ing min kamihi sangka kami mengkono wong sing sujud kam saking lengene ya lengen ini jangan sujud nenggoni lengennya ngetan ya tapi ditokno ngeten ya tak longge dawa ngono ditokno tangane ampun sujud nenggene napa lengen wa yubasyira lan demek sapa wong bihima kelawan mengkono yadahi al musolla ing tempat salat tangane nempel ning gone musolla wa lan benggangaken sebuang mirfakohi mirfaqahi sikut lorone mengkono wong an jambahi sangka e, sisi lorone mengkono musol sisi lorone wong sing sujud tilawah sini ya iki ne dijauhkan balik begini ya kalau sujud begini bukan begini begini itu kan perempuan ya kan Uh, wa fa'ah lan menjauhkan sepe wong batnahu ing perute wong an fakhizaihi sangka paha lorone mengkono wong ing lamun ana sepe wong krojolan wong lanang fa ing kanat mengko lamun ana sepe wong sing sujud tilawah iku imro'atan iku perempuan au khuntha, atau khunsa lam yujafi mengko ora kena benggangken sapa mengkono wong antaraning batnihi dengan apa fakhizaihi Wayar faalan ngangkat sebab asajidu as sebab orang yang sujud asafilahu. As Eng ngisor ngisore asajid. As Ala roksihi yang atas sisi raya as asajid. Kepalanya harus berada di bawah dari belakangnya, dari mohon maaf pantatnya ya. Makanya jangan sujud nenggoni undak undakan. Kadang-kadang kan yo sujud nenggoni apa? Undak undakan masjid sirai dur ngene ya kan iku sujud apa, apa enggak sah ya kan syaratnya sujud itu belakangnya harus lebih tinggi daripada apa kepalanya Lagi sujud malah oh ini, ini itu, itu, sujud sini ya kadang-kadang ya orang go saja carry terus langsung nunggu ini gurine apa undak-undakan jadi ya. Solatnya tidak aneh uh, Mana tadi Wayu Lan ngongangakan Sapa uang Nempelakan kanti tenanan Jabah tahu keninge mengkono uang Wa anfahu dan hidungi uang Minal musallah Sangka tempat solat Wayat ma'inna lan anteng sapa wong fi sujudi dalam sujud wong to makna. Wa amma tasbihu ana penutai tasbih fi sujudi dalam sujud, tasbih di dalam sujud. Faqala mongko ngendika sapa ashabuna sapa asab kita yusabbihu maca tasbih sapa wong klan maklan perkara yusabbihu ingkang maca tasbih sapa wong klan ma fi sujud tilawati ing dalam fi sujud salati ing dalam sujud salat. Fa yaqulu mongko ngucap sapa salasan kelawan kaping telu ngucap salah sama rotan kelan telu piro ambalan. Ngucap Subhana Rabbiyal Allah ing Subhana Rabbiyal Allah semayakulu nuli ngendi ditambahi menikah Allahumma laka tu marang panjenengan saja tu sujud sebagai sun Wabika keaman tu kelan panjenengan iman ing sun aslam tu marang panjenengan aslam tu pasrah sebagai sun. Sajata sujud apa wajah wajah insunilati marang dat kholakoh ingkang menciptakan sepa ladihu ing wajib Wa gambar apa nabi ing waji wa bedah apa nabi sing ing pendengarane mengko aladhi babasorahu lan peningalane waji utawa aladhi bi haulihi lawan doyo ne aladhi wa quwati lan kekuatane aladhi tabarakallahu maha Allah ahsanul khaliqin kang saapi-api wong sing ngencet ingkang menciptakan Waya yaqul lan ngentiko sapa mengkono wong subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh utawi Gusti Allah iku subuh zat ingkang banget uliye suci kudusun te zat ingkang banget oleh suci Rabbul malaikati yaiku pangerane pirang malaikat warruh Fa iza mongko tawe iki kulo ya sakabehane iku berkarya kulo ingkang ucap ing masa pal musolli sebang sing salat fi sujudi dalam sujudi musolli fi salati dalam salat kalau nanti kau sebut ulama kau yang setahap bulan jenis kata kenapaan ya kurar minta mengucap sebab mengkono wang ini Allah maktab li biya indah keajaran Allah mahdukus ya Allah uktub mungkin nyarat panjenengan li ketuhin sun biya kelawan ikhlas sasidah indah kain dalam sanding panjenengan ajaran ini ganjaran Wajalan dati panjenengan panjeningan haing kilapas sujudan li ketuhin sun indah kain dalam sandingi panjenengan dati akan zukhran yang simpenan Wadok lan mungkin nyalakan panjenengan menghilangkan atau menyalahkan nyalahkan andi ingsun pia kelawan iki sujud wizron ing dosa waqbal halan mungkin rimo panjenengan ing kelas sujud min sangka ingsun kama qabil ta kaya len rimo panjenengan ing sajda inti abdi ka hamba panjenengan dawud alaihi salam wa hadza tu au tawiki kelas duka khusus pia ta sujud iki kelawan sucut kelas sujud fayan bagi mengko saik jawaban yu hafizar min ada ing atas iki lah Wa dzakara la nyebut sapa an Ustaz Ismail Abdurrir fi kitabiyin dalam kitab Ustaz Ismail at-tafsir yaitu kitab tafsir. Anna ikhtiyaru Asy-Syafi'i satemene pilihan Imam Syafi'i rahimahullah fi du'a sujud tilawah dalam tunggu sujud tilawah iku an yaqular ucap ngucap sapa mengkono wong ucap subhana rabbina ingka kana wa'du rabbina la maf'ula. Wa hadzal naqlu utawi, utawi nakal. Ini yani syafi Imam Syafi'i ghorib, ghorib kelan banget. Nukil seperti ini dari Imam Syafi'i itu dianggap ghorib karena tidak ada yang nukil selain orang ini. Gitu, makanya dianggap apa? Ghorib. Kalau itu dari Syafi'i rasanya ghorib. Mestinya kalau itu dari Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i yang lain juga menukil hal yang sama. Tapi ternyata tidak gitu. Tapi meski gharib wa huwa utawi iki sujud tilawah membaca ayat ini iku hasanun apik ya. Hasanun iku uh, apik. Karena ini juga ayatnya berkenaan dengan sujud. Fa inna dhahiral Qur'ani mongko sak temene dhahire Qur'an iku yak tadi. Iku na terapi apa dhahirul Qur'an mat haqo ilahi eng memuji orang yang mengucapkan ayat ini fi sujudin dalam sujud. Fayus tahabu mengkait istim sunatakan apa anja cuma apa minta ngumpulakan sabo hadil adkar ing dalam antara ne iki lapi lapi ya sekapian hadil afkar. Wayat ulan dungo sabo maaha serta ne iki lapi adkar bimaklan perkoru yudi min umurin akhirat isang kopi akhirat adunyo lan Wa ini tasara lamun ngering ke wong ada ba'dia yang kata sebagian ini hadil adhkar hasola Mengkau hasil lebu aslu tasbihi apa? Dasare tasbih Hanya membaca subhana rupiah ala juga sudah cukup Walau lam yusabbih bahkan ya Andekan tidak membaca tasbih sebuah wong bisayin klan suji wiji aslan klan babar pisan Hasola mengkau hasil lebu aslu sujud sujud Sujudnya sudah sah Ka sujud di sholat ya, sujud solat semua ida farogon dalam nalicane rampung sebuah uang minat tasbih yang kau tasbih waktu ailan tu arafa among kau sebuah uang rokfahu rok sahu eng uang mukabiron hale membaca takbir Allahu akbar madzabnya imam syafi'i karena madzab yang lain ada yang mengatakan tidak perlu membaca takbir yang sudah sujud selesai ya sudah selesai ini madzab imam syafi'i bar sujud tilawah Allahu akbar gitu ya wal yaftaqiru Lan ana ta butuh apa mengkono sujud tilawah ilah salami mar salam fihi iku ing dalem mengkono yaftaqir ila salam kaulani utawi ana dua pendapat mansusan halidin nas li di syafi'i kitab imam syafi'i mansusani dua pendapat tadi sama-sama dinas li syafi'i kitab imam syafi'i masyhurani tur ingkang masyhur karune asahu mau tawi luwes sae-sae qolani inda ulama menurut jumhur ulama imin ashabi as sunan ashabi syafi'i iku ana wa sujud tilawah iku iku butuh apa sujud tilawah Su butuh marang apa salam liftiqari karena butuh sujud tilawah ilal ihrami marang ihram wa lan dadi apa sujud tilawah ka salatil janazah kaya salat jenazah salat jenazah itu juga ada takbiratul ihramnya juga ada salamnya walaupun tidak ada tahiyatnya Wa yu aitulan mengatakan hadza iki apa ma perkara wa ingkang ngrotekaken imas sapa Ibnu Nabi Dawud bi isnadhi as-sahih an Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna wa Abdullah bin Mas'ud iku kala kana ono sapa Abdullah bin Mas'ud idza qara'a iku nalikane maca sapa Abdullah bin Mas'ud as-sajdah ta'in <tuk> sajdah. Sajadah mengko sujud sapa Abdullah bin Mas'ud. Thumma salaman uli salam sapa Abdullah bin Mas'ud. Fanu ta pendapat sing nomor loro. Kaul yang kedua, iku layaf takiru apa sujud tilawah marang salam. Ka sujud tilawah tiko sujud tilawah fis ing dalam sholat. Ketika kita sujud tilawah dalam sholat juga tidak perlu apa? Salam langsung berdiri lagi melanjutkan ya, eh, sholatnya ya. Wali annahu lan korono sa' temene kelakuan iku lam yungkol. Urat dinukil ani nabi sungguh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dhalika mengkono salam. Fa'alal awali Mengko ingat asa pendapat yang pertama Butuh apa? Salam Hal yaftakiru anu tembutu akan Apa sujud ilawa ila tasahud dimarang sasahud Fihi wajhani. Asahuma utawi sahih sahih wajahani La yaftakiru rabu topo sujud ilawa Marang tasahud Kama la yaftakiru kaya oleh rabu topo sujud ilawa Ilal qiyami marang adek Wabadu ashabina Sebagiannya bira-bira murid-murid kita iku ya chi maungumpulaken sebab ashabina binal ini dalaman tarung masalah wa ngucap sapa baantu ashabina fit tasyahudi ing dalam tasyahud fit tasyahudi kuing dalam tasyahud wassalamu salam shallatu auzu billahi minas syaitanir rajim ashab wa tawe sowe-sowe shallatu auzuiku annau sa'temne kelakuan niku labute ora, ora minas salam sungguh tanpa tasyahud wassani utawi salat wajah sing nomor loro iku layah tajur buta apa sujud tilawah ila wahidin marang salah suci min sangka salam lan tasahud wa salisu pendapat ingkang kaping telu iku labuta ora kena ora min huma sangka salam lan tasahud wa mimman setengah sengking wong kala ingkang ngucap sapa man minas salafi sangka salaf ngucap eh yusallimu ngucap ngaten yusalimu salam sapa wong sing sujud tilawah di antara orang yang berpendapat demikian Muhammad bin Sirin Utai Muhammad bin Sirin Wa Abu Abdurrahman As-Sulami Wa Abu Al-Ahwas Wa Abu kilabah Wa Ishaq bin Rohawai Wa miman qolal iku singa sanggeng Wa qolal iku ngediko Sapa man ngucap Layu salimu Orau sah-sah sah Sapa sah 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 sah. sujud tilawah Wa sing sujud tilawah Al-Hasan Al-Basri Utawi Hasan Basri Wa Sa'id bin Jubair Lan Sa'id bin Jubair Wa Ibrahim An-Nakhoi Wa Yahya bin Wathab Wa Ahmad Wa hadha utawiki kulo yiskabin hadha iku fil hali dalam tingkal awalikang awali pertama. Apa iku tingkah yang pertama? Wa tehal al-awali asujud sujud sujud kharija as-salati dalam jawabannya sholat. Wal halus sani utawi tingkah kaping pindu iku an yasjud iku haram sujud sebuah litilawati li tilawati kurana tilawah fis dalam solat Nek sujud tilawah yang dalam solat Fala yukabiru mongko ora takbir sapa wong lil ihram ikrono kanggo ihram. Ikrono kanggo takbiratul ihram cukup takbir untuk turun menuju ke sujud. Setelah itu takbir lagi untuk berdiri kembali. Tapi tidak ada takbiratul apa? Ihram karena dia di dalam salat cukup dengan takbiratul ihramnya salat. Wa yustahabulan dan sunatakan opan yukabbiru harap minta takbir sepulang di sujudi korona sujud. Jadi misalnya tadi ya, kalla la tuti'ahu wasjud waktarib Allahu Akbar. Sujud untuk apa? Eh takbir untuk sujud tilawah. Terus membaca doa, Allah malaka sajad tu wabika aman tu alaka aslam tu sajad wajil wa sawar wa syaqasam wa basyarah tabarukallahu ahsan wa Allahu Akbar untuk apa? berdiri kembali ya membaca takbir li rawa yukabbiru takbir sebong li rafi ngangkat minas sujudi sengko sujud hadza tawiki wa yahza iku as sahih wis sahih al masyhur ingkang masyhur alladzi kang qala kang ngendika ing jumhurul jumhurul ulama wa qala kang ngendika sapa abu ali bin abi hurairah min ashabina la yukabbiru Orang mau takbir bir sebuang li sujudi, kurana, sujud sujud wala li rafilan ora krana kanggo wal ma'rufu tapi pendapat ingkang terkenal liku al awalu iku sing pertama yaitu butuh takbir untuk sujud lan takbir untuk bangun dari sujud wa ammal adabu ana pun tai adab fi hayati sujudin dalam tingkai sujud wa tasbih lan tasbih fa ala mamangka iku sesuai perkara takut damai kang wis apa mafi sujudin dalam sujud kharijah salati ing dalam jabane salat Illa annahu aing pemesinnya saat temenai kelakuan iku idha kana lekani ono sepas sajid wang sen sujud iku imaman iku imam Fayan bagi mongkosayik jawab yutawwila Arab yang tahu orang memperpanjang sebuah imam atas biha ing tasbih Illa an ya'lama kecuali Arab yang tahu mengetahui sebuah mengkono imam Min halil makmumina sengkot tingkai biru-biru makmum Annaum yang saat temenai makmum yu iku yu'athiruna Iku endisiakan yang utama akan atau disiakan sebuah ma'amum atat wilayah yang memperpanjang sujud. Fama idha rufa'anulim dalam nekan yang mengangkat sebuah imam minas sujud di sengkau sujud, kau ma'amum kau sebuah mengkono imam. Walaya jilis sulan lunggu sebuah imam lil istirahat di korona istirahat bila khilafin kelantan tanpa khilaf. Wa adhi utawi iki kumas ala tuni kumas gharib man sebuah wang naswa ingkangan naswa wang yang atasnya, ikilah masalah. Bahwa dia tidak perlu julus apa? Lil istiroha. Wa mimana nikus tengah sayang wong naso ingkang kang naso puan yang atasnya tidak butuh sujud, tidak butuh julus lil istiroha. Al-Qadi Hussein wal-Bagawi wal-Rafi. Wa hadha utawiki ku bikhilafi sujud di sholati iklan berbanding di sujud sholat. Fa innal qawla muka saat temani qawul as-sohi yang sohi al-mansusa yang dinas li syafi'i ketimam syafi'i al-mukhtar yang kang dinpilih. Allah di kang sehat kang teko bi iklan Allah di opo tu as-sokhi hatu kang fil bukhari indalam dalam bukhari wa ghir lan diani bukhari iku istihbabu jal satil istirahat iku sunnae jal satil istiraha aqibas sajri thaniyati yang dalam gurine sujud kang kaping pindu minar rokatil ula sungko pertama fiskul isolawati indalam dalam sekabiani bila-bila sholat wa songkorokat eng lan kaping telu firubayati ing dalam solat ingkang bungsa patang rokat sema ida rofaan uli ing dalam kaning angkat sebuang minas saja di songko sujud tilawah falabuda mengkora kena ora minal inti sobi songko ngatek ko iman Hale berdiri sing tenanan wal mustahabu tawi kang tin sunat iku idan tasoba nalikane sudah berdiri sebuang jejak sebuang ko iman Hale berngatek an yaqra'a ah, iku arep maca wong jadi setelah sujud tilawah ya lalu apa berdiri kembali ojo langsung rukuk tapi membaca Al-Qur'an walaupun sidik makanya kalau surat idza sama syaqat tidak ada masalah karena eh, wa idza quri'a qur'anu la yasjudun sujud setelah sujud, tangis sujud, sujud, nerusno bacaan ni. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu alamu bima yu'un fabashirhum bi'adzabin alim illa ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu Karena ada terus yang bahasa Kalau ekro, itu kan di akhir ayat. Kalla di akhir surat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sujud. Setelah itu berdiri. Jangan langsung ruku, tapi membaca surat sesudahnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr ila akhirih baru apa? Ruku. Gitu ya, jangan kok karena sudah di akhir apa? Surat kala la tuti wasjud wa qarib sujud tangi ruku. Enggak benar ya, enggak benar. Ini an yaqra'a syai'an tsumma yarkaa'u liruku' sabu wong faidan tasba mongko ndamelane jejeg sapa wong tsumma nuli liruku' tanpa membaca surat apapun ayat apapun min ghoiri qira'atin saking tanpa membaca kembali jaza mongko boleh tapi tetap kurang kurang bagus ya alhamdulillah faslun wallahu alam bissalamah بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد